Total selama musim haji tahun 2023 dari kloter pertama hingga kloter 88 mencapai 38.349 orang. Empat kloter terakhir dari Jatim, Bali, dan NTT ini merupakan kuota haji tambahan yang berjumlah 1.411 orang. Total selama musim haji tahun 2023 dari kloter pertama hingga kloter 88 jumlah jemaah mencapai 38.349 orang. Sementara 23 orang gagal berangkat. Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, 23 calon haji yang batal berangkat ini terdiri dari 3 calon haji sakit dan dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sementara 20 calon haji lainnya pulang ke daerah asal karena sakit dan hamil. Alhamdulillah untuk kloter tambahan ini kan ada 4. Yang mulai pagi tadi sampai sekarang ini yang terakhir ada yang 4. Dan yang 1, 2, 3 itu masing-masing per kloter 360. Untuk yang kloter yang keempat itu 331, sehingga jumlah total seluruhnya ada 1.411 orang yang tambahan. Jadi secara keseluruhan yang sudah kita berangkatkan ada 88 kloter untuk embarkasi Surabaya, sejumlah jamaah haji 37.924 orang.